الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السعوب wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub amin ya rabbal amin ya rabbal alamin hadirin hadirat para raud rahmati Allah subhanahu wa taala wa bil khusus para habaib para dzurriyah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir di tengah-tengah kita semuanya banyak alhamdulillah Semoga mereka Allah berikan panjang umur Sehat, afiat Lahiran wa batinah Selalu ada di depan mata kita semuanya Sampai bertemu kepada kakeknya Kanjeng besar Nabi Muhammad SAW Amin Allahumma Amin Allahumma Dan saya hormati juga para alim ulama Para asatid Asatidah guru-guru ngaji semuanya para tokoh masyarakat semoga Allah berikan semuanya kita hajat-hajat kita di dunia digabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hajatul dunia bil maysarah wa hajatul ukhra bil maghfirah amin Allahumma amin ya rabbal alamin hadirin hadirat para orang, -orang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala الله سبحانه وتعالى من يتكلم القرآن تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا اللهم تكمل القرآن الذي خلق الموت Allah telah menciptakan namanya Al-Maut yaitu ma mati. Semuanya manusia akan merayakan akan merasakan namanya Al-Maut mati. Al-Mautu babun wa kullun nasi dahiluh. Mati itu bagaikan satu pintu semua manusia akan melewatinya. Mau tidak mau, gelem gak gelem, pasti akan merasakan namanya ma mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan mencicipi yang namanya rasanya al-maut, mati. Sehingga hadirin para rahmati Allah Subhanahu wa taala itulah dialami oleh orang tua kita semuanya yang telah mendahului kita, guru-guru kita semuanya. Mereka sudah merasakan yang namanya al-maut mati Bahkan Habibullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang dicintai oleh Allah. Bahkan khairu khalqillah manusia yang terbaik di atas bumi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga merasakan namanya al-mud mati, wafat. Sehingga kalau sudah Nabi Muhammad wafat, apalagi kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu sehingga Allah juga mengatakan aina mata yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada dimanapun anda berada di tempat manapun di waktu kapanpun anda akan mendapatkan namanya al -muhd. siap atau tidak siap akan merasakan mendapatkan namanya al -muhd. Meskipun anda siapkan benteng yang menjulang tinggi, tembus malaikat Israel, Pak. Sallallahu alaihi Mungkin kita ini kepingin selamat daripada malapetaka, kepingin selamat dari pencuri, siapkan satpam di rumah. Uh, satpam Masya Allah, dibayar mahal, keker, bahkan dikasih benteng, aman dari maling. Tapi sampai siapkan benteng yang tinggi, kalau sudah malaikat Israel datang ziarah ke rumahnya sampean, silaturahmi ke tempatnya sampean tidak perlu pamit dok dok tidak perlu pak langsung belum siap mati mungkin mungkin panjang umur sehat afiat Shallallahu alaihi Muhammad cuman bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia niki wafat manusia niki seto tergantung hidupnya bagaimana ya mutul mar'u ala ma'asha alih Seseorang itu meninggal tergantung kebiasaan hidupi modele kaya apa mati ni persis kaya ngono insyaallah. Yang sampean istiqomah selawat mati insyaallah dalam keadaan selawat. Yang sampean istiqomah ibadah salat mati dalam keadaan sujud. yang sampai istiqomah zikir, istiqomah apapun ibadah, ibadah yang kita lakukan, insya Allah Allah jadikan wafatnya seperti itu. Sallallahu alaihi Muhammad Sehingga hadirin, hadirat para orang mahdi Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup setiap hari sholawat, ngaji, ibadah, apapun ketaatan yang setiap hari kita lakukan, seakan-akan kita mempersiapkan mati yang model seperti apa. Mungkin-mungkin kita istiqomah duduk di majlis ilmunya Nabi Muhammad Kita istiqomah duduk bersama orang-orang yang soleh Kita duduk bersama duriah keluarga Nabi Muhammad SAW Para ulama, para pewaris Nabi Muhammad Sehingga kita pun wafat Ditemukan di depan mata mereka Di depan mata kita mereka orang-orang yang soleh Sehingga menuntun kita wafat dalam keadaan husnul khatimah Amin Allahumma Amin Sallallahu ala Muhammad Alladzi khalaqal mauta Allah menciptakan al maut mati. Allah ciptakan mati hanya di atas dunia. Ning donyo tok jenenge mah mati. Sampeyan sing sugih bakal mati. Sing melarat ya tambah mati. Sampeyan yang punya jabatan bakal mati, rakyat biasa juga bakal mati. Shallallahu alaihi Muhammad sampai ngertos pak, wong Eropa, Eropa niku, kalau sudah makan pagi keju, gini apa enggak? Susu, daging, telur, empat sehat, lima sempurna, mati. apa pemanis yang kelasi kulo sampai niki terong. Terus isu isuk so sego pecel, water, terus kepingin panjang umur gak mati-mati eh, suwe maring ini mati mungkin-mungkin panjang umur sehat afiat wafatnya kita dalam keadaan fi khair walutuf wa, wa kita teringat masya Allah yang telah mendahului kita guru-guru kita lah Habib Hashim mungkin beliau hidupnya ceramah ada di mana-mana akan tapi bagaimana akhir umur beliau juga diakhiri dalam keadaan ceramah kepingin kita hidup seperti mereka dan wafat seperti mereka insyaallah hidup dalam keadaan baik dan mati pun dalam keadaan baik amin Allahumma amin sallallahu alaihi Muhammad alladhi khalaqal mauta Allah yang menciptakan mati wal hayata. Allah juga menciptakan namanya al hayah kehidupan sallallahu alaihi Muhammad Kehidupan ada di dunia juga kehidupan ada di akhirat kalau kehidupan di dunia wonten finisi, ndak seterus sampean urip. Sing polisi, ya kalau wis mati gak jadi polisi, gak ono tilangan yang akhirat pak. Aman, jok khawatir. Kehidupan juga ada di akhirat. Kalau sudah hidup di akhirat abadal abad selama lamanya saklawase sampai bakal urip di akhirat. Seterusnya ketika mendapatkan nikmat, nikmat semakin nikmat. Ketika mendapatkan adab di akhirat akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pedihnya waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Mungkin-mungkin selamat sedoyo ini. Kenapa sih Allah ini menciptakan kita kemudian diberikan al-maut wafat sehingga wafat nanti dihidupkan lagi di akhirat. Untuk apa? Kayak opo? Apakah buat mainan kita ini? Bukan untuk mainan kita hidup, wafat, ma hidup, mati, hidup. Ini bukan mainan, akan tapi liya beluakum. Untuk menguji liyah tabirakum, untuk diuji. Mana yang lulus? Hadirin. Urib ning dunya niki, hidup di akhir dunia ini tidak bakal manusia itu bisa aman daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Al mukmin la yakhlu min illah au dhillah au qillah. Mukmin itu tidak bakal jauh, pasti terjadi bakal sakit. Gimana bang nggih? bakal dikurangi umurnya, hartanya, kekuatannya, pendapatannya, bahkan Auzillah akan ada di tempat di waktu di mana kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak dihargai orang, mungkin tidak disalami orang. Sallallahu alaihi Muhammad. Manusia akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya bakal merasakan diuji semenjak kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hadirin hadirat para orang rahmati Allah Subhanahu wa taala mustahil orang yang hidup di dunia tanpa ujian pasti akan diu, diuji nah, bagaimana Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam beliau hidup dengan mulia taat ibadah ujian tidak berhenti kepada Nabi Muhammad SAW Bagaimana cucuran darah keluar keringat ina di sini tetap tapi berjalan di dalam dakwahnya Nabi Muhammad SAW tetap mulia Nabi Muhammad SAW bukan hanya Nabi Muhammad Bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah SAW mereka pun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari diberikan ujian oleh Allah. Bagaimana di awal-awal Nabi Muhammad s.a.w. mengajak kaum jahiliyah sedikit yang masuk Islam diganggu bahkan keluarga Ammar bin Yasir abah beliau dibunuh depan mata anaknya bahkan ibu beliau ditusuk dari rahimnya sampai atas wafat di depan matanya karena mempertahankan agamanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Shallallahu Alaihi yang sering kita dengar bagaimana sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu arda sehingga ketika beliau ditemui karena beliau iman kepada Nabi Muhammad iman kepada la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah ketika beliau iman dicambuk diadab dipukul hatta kada ayamut. sampai hampir sakit hampir mati sakarat yang mukul capek tetap yang beliau katakan ahad di dalam hatinya Nabi Muhammad di dalam hatinya la ilaha il lallah sallallahu muhammad sampai ditarik itu si Nabi Dal bin Robah dibuka bajunya ditaruh di padang pasir yang panas kalau sekarang pak mungkin dibuka bajunya siang-siang jam rolas awan puanas dekening aspal panas nampak boden Panas Dibuka bajunya Dipukul Ditiban batu yang begitu besar Tapi tetap beliau Tidak berubah imannya kepada Nabi Muhammad SAW Tidak berubah keyakinannya kepada Nabi Muhammad SAW, SAW. Bahkan dikatakan di salah satu riwayat Bagaimana ucapan Sayyidina Bilal bin Robah Ketika mengatakan ahad-ahad Seperti anak bayi yang ditimang-timang oleh ibunya saking nyamannya ditimpa batu dengan ucapan ahad menikmati ucapan itu karena apa nyambung dengan Allah nyambung iman kepada Nabi Muhammad s.a.w. alaihi wasallam ala Muhammad bahkan diceritakan juga dalam satu riwayat sahabat Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam yang bernama Khabbab ibn al-Arad Beliau sahabat enam pertama yang masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad s.a.w. alaihi Khabbab ibn al-Arad pernah ditanya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa Ya Khabbab, bagaimana kamu dalam keadaan pertama kali masuk Islam? Aku mendengarkan cerita sahabat ini diadab, dipukul, bahkan Sayyidina Bilal bin Rabah ditiban sama batu yang begitu besar bagaimana anda Sayyidina Bilal bin bagaimana keadaan kamu wahai ya al-Arad apa jawaban khabab ibn al-Arad al ya Umar kamu sini ya Amir al-Mu'minin sini tanpa jawaban dibuka baju yang belakang ternyata tembus hadirin sampai kelihatan tulangnya kaget Sayyidina Umar ibn al-Khattab ya khabab, apa ini apa yang terjadi di awal-awal mula Islam banyak yang terbunuh tapi engkau ini kenapa? Anda tahu? ketika saya iman kepada Nabi Muhammad saya iman kepada Allah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah aku ditusuk dengan besi yang panas ditempelkan di punggung saya tidak dilepas sampai panasnya besi ini dingin sendiri karena nempel dengan daging dan nanah saya akan tapi tet Saya iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujian apapun, bala apapun, bingungnya bagaimana tetap tidak berubah di hadapan Nabi Muhammad yang ngaji tetap ngaji, yang duduk bersama Nabi Muhammad tetap duduk, yang iman tetap iman. Bagaimana bagaimana mereka para sahabat diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad Sehingga dipernah pernah diterangkan dalam Riyadu Salihin. Sayyidina Khabbab Ibn al-Arad datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi Ya Rasulullah, bagaimana keadaan kami ini Ya Rasulullah? Banyak orang kafir Quraisy yang mengganggu kami. Anak kami ada yang dibunuh. Orang tua kami banyak yang dibunuh. Bahkan saudara-saudara kami banyak dibunuh. Banyak ujian Ya Rasulullah. ala tasta ala tastangsiru lana ala tad'u lana. ya rasulullah ndakkah engkau memintakan pertolongan kepada Allah agar supaya kami ditolong selesai ujian kita kepingin ibadah sergap istiqomah tanpa ujian ala tad'u lana, ya rasulullah ndakkah engkau selalu mintakan doa kebaikan untuk kami ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayangkan sahabat yang penuh ujian hidupnya datang kepada Nabi Muhammad agar supaya dimintakan doa kepada Allah agar supaya ujian itu beres. Tapi seorang pemimpin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menguatkan sahabat-sahabatnya. Apa ujian yang ditimpa oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Dat kana man qablakum yukhadur الرَّجُلُ fayuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fiha eh khabab ibn al-arad ketahuilah ujian yang kamu rasakan ini biasa ujian yang kamu rasakan ini biasa dulu umat-umat terdahulu kepingin untuk mempertahankan imannya mempertahankan agamanya mempertahankan akidahnya mempertahankan taat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala di antara mereka diambil, disergap, digali itu tanah, dimasukkan di tanah, dipendem pak, lek like bahasa disisakan satu leher sehingga dikatakan fayuh farulahu ar fayuh farulahu fil ar summa yu'ta bil bin syar ala raksi, nisfain Anda tahu sudah dipendam ditinggalkan satu kepala digergaji kepalanya ditanya Kalau kamu tetap iman, saya lepas gergajinya. Kalau kamu tetap iman, la ilaha illallah, saya geraji kepala kamu. Subhanallah, la ilaha illallah, digergaji kepalanya pak. Fayu ja nisfain, dijadikan kepalanya menjadi dua. Tetap imannya tidak berubah, la ilaha illallah, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Salallahu ala Muhammad. Bahkan di antara mereka, wahai khabab, kamu ketahui wa yunshatu bi amshatil hadith. Duna lahmihi wa azmihi Di antara mereka Orang-orang terdahulu Yang ingin mempertahankan imannya Mereka dipendem Dipendem, ditinggalkan Sampai kepalanya mereka Digaruk kepalanya mereka Dengan besi Sampai terpisah Antara tulang dan dagingnya mereka Untuk mempertahankan La ilaha illallah muhammadur rasulullah Sallallahu ala muhammad Ma yasudduhu dhalika an dinillah mereka semuanya terjadi ujian yang begitu berat akan tapi tetap mereka la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad ayo hadirin hadirat para rahmati Allah subhanahu wa ta'ala ujian apa yang kita rasakan kok sampai kita meninggalkan agamanya Nabi Muhammad kok sampai kita meninggalkan sholat Kok sampai kita ini meninggalkan ibadah? Kok sampai kita meninggalkan orang-orang yang soleh selalu bimbing kita sampai ridhonya Nabi Muhammad Shallallahu wa Alaihi Wasallam wa sehingga orang yang diuji itu tandanya orang dicinta oleh Allah Subhanahu <tutupan> Wa Taala. ibtalahum. Kalau sudah Allah cinta kepada satu kaum, pasti mereka akan diuji sallallahu alaihi Muhammad ujian Allah itu imma binafsih kadang dirinya sakit kadang dirinya sumpek masalah banyak utang gini apa banyak masalah au fi au fi atau mungkin teman-temannya atau kerabat-kerabatnya tertimpa musibah kita bingung au fi atau mungkin hartanya kita kurang. Ini semua musibah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga semakin banyaknya musibah mereka orang yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga persis nabi sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya yang lain asyaddu balaan al thumma al-amthal paling banyak ujian yaitu para nabi-nabi karena apa? Mereka orang yang dipincintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Para sahabat, para tabi'in, para solihin, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya satu, agar supaya mereka sukses hidupnya di dunia sampai sukses akhirat insyaallah. Amin. Allahumma amin. Allahumma Shallallahu ala Muhammad. Hadirin, kadang-kadang ujian itu jangan diartikan itu suhtullah. Allah tidak adil, kenapa saya, kok tidak tetangga saya ya jangan diartikan itu murkanya Allah berkadang Allah menguji kepingin ngangkat derajat kulau panjenengan sedaya dan setiang tiang oleh Allah subhanahu wa ta'ala anda tahu, kalau sudah orang tua marah sama anaknya, ojok mangan permenai, nguk untune, ompong Orang tua bukan marah sama anak, bukan benci, tapi sayang. Jangan makan permen terlalu banyak, nanti sakit. Kadang guru juga sama, ngamuk sama santrinya, bahkan mecut sama santrinya. Karena apa? Biar giat, semakin semangat. Sama Allah berikan ujian kepada hamba-hambanya agar supaya kulon bek panjenengan sedaya niki Supaya apa? Sukses di ujian Allah sehingga kita nanti dalam keadaan wafat husnul khatimah. Sallallahu alaihi wasallam. Satu cerita sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Habib Mohsennya belum datang ini. Iki pembukaan iki, Pak. Karena Habib Mohsennya hingga teka teko ya. Sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan sahabat Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Ada satu sahabat ini melihat istrinya baik gitu, senang kan? Kalo sampai lantlok istrinya niku baik, ibah nih, kepingin ngasih hadiah. Bu sampai niku korok api gitu, taat, solehah isuk tangi gak jaluk kopi siap kopi saya napa mboten turun ngomong mangan siap kabeh bu wow, hebat setiap malam dipijet kan saya napa mboten sing jomblo gak ngerasa noblas. ngene ngene Ini suami ibah kasihan ya Allah ngelihat istri yang solehah sehingga ditanya, kepingin apa kamu? Kepingin opo kira-kira? Kami ini orang baik, wanita solehah, bagus, taat sama suaminya. Jaluk opo Tak turuti. Pokok ojok jaluk rembulan sama mataha, matahari. Minta apa? Terserah. Apa permintaan perempuan ini? Saya minta satu. Apa? Ceraikan saya. Uh, kaget kok ternyata minta apa? Ceraikan saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Si suami bingung. Kenapa? Salahnya saya apa? Ndak, pokoknya satu. Saya kepingin pisah mulih no aku, is. Saya mau cerai. Talak saya, ndak mau hidup lagi sama kamu. Loh, kenapa? Bingung tukaran. Kenapa? 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 kata suaminya musawaroh si 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 opo kita datang sama nabi sudah kita ceritakan sama nabi agar supaya nabi nanti ngasih jawaban sallallahu alaihi wasallam jalan dari rumahnya menuju rumahnya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah perjalanan kesandung Pak kesandung niku paham sampean Opo kesandung bahasa Indonesia gak ono nge kesandung, tersandung eh. bo terjungkal, tersandung, tergelundung-gelundung itu wis pokoknya. Eh. Ketika kesandung niku kakinya pecah, bo suwek, bo ya Berdarah-darah. Si istri yang soleh mengatakan, "Ya Allah, bingung." Setelah kaget senyum. Mari senyum. Ayo wis, eh, enggak usah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo pulang sudah, pulang-pulang pulang. Loh, katanya mau ke rumahnya Nabi. Ndak sudah, cukup 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 cukup. Katanya mau talak, mau cerai. Cukup cukup katanya, cukup cukup. Saya mau mau talak, enggak mau cerai sudah. Kita pulang, pulang. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ndak usah cerai, usah cerai, usah talak sudah. Sudah langsung pulang-pulang ditanya sama suami, "Kenapa kamu itu ke tadi kok kepingin saya ini cerai?" Mas, saya ini mendengarkan sabda Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam ida ahabba ida ahabba ibtalahum Allah itu kalau cinta sama satu kaum sama hambanya pasti diuji oleh Allah. Saya ngelihat sampean iki uripe enak tok. Kerjanya mapan, sakitnya ndak pernah. Saya khawatir hidup sama sampean yang ndak pernah diuji berarti dimurkai oleh Allah tidak dicinta oleh Allah dan saya tidak mau hidup sama orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata ketika jalan ingin ke rumahnya Nabi Muhammad s.a.w. Alaihi Wasallam, Subhanallah, sekele kesan kesandung, alhamdulillah, dari sampai ujian oleh Allah masih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Shallallahu Muhammad. Ujian semua yang terjadi betul-betul datangnya dari Allah. Yang terakhir, ujian semuanya lihat luakum ayyukum ahsanu amala Allah lihat mana amal yang paling bagus bukan amalnya yang paling banyak amal yang bagus itu bukan amal yang paling ba banyak tapi ahsanukum amala ay akhlasukum amala amal yang paling ikhlas Nabi mengatakan akhlis dinak yakfikal galil minal amal kalau taat, kalau ibadah, kalau beramal yang ikhlas. Proses Pak ikhlas, Pak. Yang ikhlas, betul. Sedikit dari amal yang kita lakukan insya Allah mencukupi untuk kita selamat dunia sampai akhirat insya Allah. Amin. Allahumma amin. Salallahu ala Muhammad. Mungkin-mungkin sedikit ini menjadi berbarokah dan al-fagir mewakili daripada keluarga besar uh, Walid almarhum ila rahmatillahi alhayyil il qayyum mengucapkan jazakumullahu khairan jazak kepada semua para habaib Durian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir terutama saudara-saudara alwalid ada -saudara Al Habib Ahmad bin Hasan bin Segaf dan juga para uh, Sayyid Khal bin Saleh dan para asatid Habib Syekh Habib Ali Al Hamid terutama Habib Muhsin uh, Al Habashi adalah Habib Idrus Oh juga ada Habib Jawad bin Abdullah bin Abdul Qadir Razakaf Habib Ali Zal Abidin dan juga ikhwani Orang saudara saya juga Habib Mohsin, Habib Hamzah Yang sedang sakit, sayang Syed Muhammad Juga semuanya yang hadir Para Habib jazakumullahu khairan jazak hadirnya Dan para kiai, dan Abdullah semuanya Tidak bisa membalas apa-apa kecuali Allah InsyaAllah membalas insya semuanya Amin ya Rabbal Alamin Dan kurang lebihnya Ketika ada apapun yang kurang, kita minta maaf yang sebesar-besarnya. Waktu diserahkan kepada beliau.